Jelang dini hari, banjir masih mengenangi kawasan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Banjir mulai melanda sejak pukul 6:30 malam, setelah sebelumnya hujan deras mengguyur kawasan ini Rabu sore. Warga menilai banjir yang kerap terjadi disebabkan belum tuntasnya normalisasi Kali Mampang. Ya karena memang pertama curah hujan luar biasa ya, pertama. Terus kedua kalinya memang debit apa? Kondisi kalinya itu udah nggak memungkinkan, udah nggak mampu menampung curah hujan yang luar biasa. Meski banjir mengenangi permukiman, warga enggan mengungsi karena banjir seperti ini sudah biasa terjadi. Sementara banjir yang sejak Rabu sore mengenangi kawasan Jalan TB Simatupang berangsur surut Kamis dini hari. Sebelumnya banjir sempat mengenangi akses Jalan TB Simatupang dan mengakibatkan kemacetan. Namun banjir akibat luapan Kali Sarua ini akhirnya surut. Kali Sarua ini merupakan kali yang menyebabkan jalan TB Simatupang menjadi tergenang. Dan untuk mempercepat surutnya air, petugas dari Dinas Tata Air dan juga Dinas Kebersihan diturunkan untuk membersihkan daerah di sekitaran sungai, begitupun daerah-daerah sekitaran jalan TB Simatupang. Lebih dari 20 petugas Dinas Kebersihan dan Dinas Tata Air diturunkan untuk penanganan. Setelah air surut seutuhnya, petugas melanjutkan dengan membersihkan lumpur. Tim Liputan melaporkan untuk NET.